kita berhasil mengungkap pelaku curanmor khususnya di wilayah Batu Cepet dan Celeduk ya. Setelah korban melapor, kita lakukan pengecekan ke TKP, kita temukan CCTV, kita profiling dan kita berhasil identifikasi pelakunya sehingga kita bisa lakukan penangkapan terhadap pelaku. Saya tidur malam ya, ya saya kunci biasa gitu Pak. Setengah satu tidur masih ada. Dan jam setengah sembilan siang itu ketahuan udah nggak ada motornya. Terus gedor sama yang punya kosan, Pak, motor saya hilang segala macam, laporan RT RW, cek CCTV dan di situ ada bukti-bukti dari rekaman CCTV bahwasanya motor dibobol orang. Terima kasih pada Kapolres Metro Tangerang sama Kapolsek Batu Ceper dan jajaran aparat kepolisian dalam membuka. Ya masih rezeki ya, alhamdulillah kita ketemu. Sangka dengan pasal 363 KUHP, ancaman hukumannya adalah 7 tahun penjara.